Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titi Solika dari jurusan Pilih PAUD Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya tidak sendiri teman-teman, saya ditemani oleh adik siapa namanya? Adik Tias teman-teman. Umurnya berapa adik Tias? Umurnya 6 tahun teman-teman. Nah, di sini saya dan adik Tias akan membuat kerajinan bunga lavender dari benang wol. Tentunya adik-adik gak sabar dong ingin melihat videonya. Yuk simak baik-baik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat bunga lavender dari benang wol. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya menyiapkan benang wol. Kemudian ini sudah saya gunting ukurannya kurang lebih 4 cm. Kemudian ada yang berukuran kurang lebih 8 cm. Nah, di sini saya juga menyiapkan stick es krim yang sudah saya cat berwarna hijau seperti ini. Kemudian saya juga menyiapkan lem kayu dan wadahnya dan alat untuk mengambil lemnya ya teman-teman. Dan jangan lupa menyiapkan gunting. Selanjutnya kita ambil benang wol yang sudah digunting yang berukuran kurang lebih 4 cm tadi. Nah, segini cukup ya. Kemudian kita ambil benang wol yang berukuran kurang lebih 8 cm. Kemudian benang wol yang berukuran kurang lebih 4 cm diikat dengan benang wol yang berukuran kurang lebih 8 cm tadi ya teman-teman. Diikat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita ambil lagi. Lalu kita ikat. Agar menjadi rapi, kita bisa menggunting ujungnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman hasil dari ikatannya. Kemudian kita ambil lagi. Ambil lagi.
kita ikat. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Kita bisa menggunakan 4 ikatan benang wol atau 10 teman-teman. Nah, ini saya menggunakan 4 ikatan benang wol saja. Nah, digunting biar rapi teman-teman. Nah, ini saya sudah mendapatkan 6, berarti kurang 2 ya teman-teman. Teman-teman yang ada di rumah bisa menggunakan benang wol berwarna ungu, kemudian diikat menjadi 10 ikatan juga bisa. Nah, ini saya sudah mendapatkan 7, berarti kurang 1 ya teman-teman. Nah, sudah jadi. Sudah kita rapikan, kita gunting. Nah, sudah jadi teman-teman. Ini 8 ikatan benang wol. Nah, kalau sudah berbentuk ikatan seperti ini, kita ambil stick es krim yang berwarna hijau. Kemudian kita beri lem di bagian semua sisinya, tapi kita mengasih lemnya hanya separuh saja ya teman-teman, maksudnya nggak sampai ke bawah. Kemudian kita tempelkan 4-4, berarti yang sebelah sini 4, yang belakang 4. Kita hitung ya teman-teman, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah 4 ikatan benang wol. Kemudian yang belakang kita beri lagi, kita tempelkan 1, 2, 3, 4. Mau ada yang jatuh, tempelkan karena lemnya kurang ya teman-teman. Nah, sudah jadi teman-teman bunga lavendernya. Adik Tias bisa? Bisa, yuk kita coba. Nah, sekarang waktunya Adik Tias teman-teman. Yuk, Adik Tias ambil benang wolnya. Ini warna apa? Warna ungu. Ikat. Kalau nggak bisa ikat 2 kali, bisa 1 kali aja. Kamu mau jadikan berapa ikatan? 6 ikatan atau 4 ikatan? Enggak 6. 4 aja. Ya, enggak apa-apa. Karena ini untuk anak usia dini, jadi bisa membuat 4 ikatan benang wol, teman-teman. Nah, bisa menggunting?
gunting. Digunting biar rapi, teman-teman. Nanti guntingnya pelan-pelan, nanti takut kena semua ke gunting. Nah, ini mendapatkan satu ikatan benang wol, teman-teman. Berarti kurang berapa Dek Tias kalau membuat 4 ikatan benang wol? Kurang 3, teman-teman. Nah, mendapatkan 2 ikatan. Pelan-pelan, enggak apa-apa. Nah. Bisa? Nah, sudah mendapatkan 3 ikatan, teman-teman. Berarti kurang berapa, Dek Tias? 1. Kurang 1, teman-teman. Pelan-pelan, enggak apa-apa. Bisa? Bisa enggak? Nah, setelah itu diapakan? Ditempelkan pada stick es krim. Pinter. Stick es krimnya diberi apa? Lem. Lem. Ya. Ini sudah jadi, teman-teman, 4 ikatan benang wol. 1, 2, 3, 4. Yuk, ditempelkan sambil berhitung. 1. Berapa sah? 1. Terus? 2. Setelah itu baliknya juga dikasih. 2. Nah. Mungkin kurang lemnya itu. Bisa ditambah ya, Dek Tias, lemnya? Ya, gitu. Biar bisa menempel. Ada berapa ikatan berarti, Adik Tias? 4. Nah, sudah jadi, teman-teman, bunga lavendernya dari benang wol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.